Majlis Tindakan Kos Sara Hidup Negara NAKOL akan digerakkan segera untuk mencari kaedah penyelesaian komprehensif bagi isu kos sara hidup yang dihadapi rakyat ketika ini. Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup, Datuk Seri Salahuddin Ayub optimis ia dapat dilaksana dengan mengadakan libat urus bersama pemain industri bagi menentukan dasar dan pelan tindakan yang efektif. KPDN, KSS, KSH yang menjadi urus tier kepada Majlis Tindakan Kos Sara Hidup Negara atau NAKOL dan akan digerakkan dengan segera. Dasar yang baik dan terbukti berkesan yang telah dilaksanakan di kementerian sebelum ini akan kita teruskan. Saya meminta KSU dan pasukannya mencari inovasi baru bagi penambahbaikan dasar dan pelaksanaan sedia ada untuk meningkatkan prestasi, impak dan keberkesanan kos yang secara langsung dirasai oleh rakyat dalam mengurangkan beban kos sara hidup. Beliau juga bertekad memberi komitmen untuk menyelesaikan kenaikan harga barang dan kekurangan bekalan makanan di pasaran.